Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kole Ashibul Ummah dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, Prodi D3 Teknik Listrik. Akan menjelaskan tentang sifal. Apa itu sifal? Sifal adalah peralatan yang dapat berputar bebas digantungkan pada kait putar dan kerek bor. Berfungsi sebagai tempat menggantungkan keli dan rangkaian pipa bor. Alat ini terpasang pada ujung teratas rangkaian pipa bor dan terhubung langsung dengan sistem angkat atau hoisting system dan juga sistem sirkulasi atau circulating system. Lanjut, gambar dan bagian dari swivel. Bagian-bagian dari swivel ini terdiri dari boil, gosenek, waste pipe assembly, bonnet, housing, rotating swivel, stem, dan pin. Pada top drive, swivel terpasang menjadi satu dengan probe drive-nya. Swivel ini dapat dilihat pada gambar di samping. Swivel dibuat tahan terhadap bahaya kikisan atau erosi dari lumpur bor, tahan terhadap kebocoran pada tekanan sirkulasi yang mencapai 4.500 PSI dan debit dapat mencapai 1.000 GPM dengan putaran drill stem mencapai 200 RPM atau lebih dan juga harus mampu menahan beban lebih dari 5.000 ton. Selanjutnya, fungsi dari swivel ada 5. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada rangkaian pipa bor untuk berputar. Yang kedua, sebagai penghubung antara rotasi hose dan keli sehingga memungkinkan lumpur bor untuk sirkulasi tanpa mengalami kebocoran. Yang ketiga, menghubungkan sistem ke sistem pengangkat. Swivel dikaitkan dengan hook dan traveling block melalui swivel bail. Swivel harus mampu menahan beban berat drill stem selama operasi pengeboran dan ditambah beban tarikan atau overpull bila drill stem terjepit dan lain-lain. Yang keempat, memungkinkan sistem putar atau rotasi sistem memutar batang bor atau drill stem. Yang kelima, mengalirkan lumpur bor tekanan tinggi ke drill stem tanpa kebocoran. Lumpur yang bertekanan dari rotasi hose melewati swivel gosnek, waste pipe assembly, dan swivel stem lalu masuk keli dan drill stem di bawahnya. Ya, yang terakhir adalah contoh penerapan swivel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.